Shalom, di sini kami akan menjelaskan video tentang SEL dengan menggunakan Pentaho. Adapun kami beranggotakan saya Selino Felina dengan NPM 22150023. Saya Angelina Veronica Situmorang dengan NPM 22152330. Saya Yunita Komin dengan NPM 22150024. Saya Valina Damayanti Samosir dengan NPM 22152027. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proses ekstraksi data. Di mana di sini pertama kita klik file, lalu new, kita klik transformation, lalu kita klik input. Setelah itu kita klik di kita cari Microsoft Excel input. Kita klik dua kali, lalu kita klik dua kali, akan muncul tampilan seperti ini. Untuk dalam step M-nya, terserah kita mau buat namanya apa saja. Lalu di exit type-nya di sini kita buat Excel 2007 apa Sikoi. Lalu di file or directory dalam browser di sini kita bisa memasukkan data yang sudah kita buat. Lalu di sini kita klik add, lalu di sini kita klik it. Klik get name, lalu semua kita gunakan video action, lalu kita okay. Lalu di dalam view di sini kita klik get view from leader account, lalu okay. Lalu di sini kita ke kanan, kita klik preview. Selanjutnya ini kita cari select terus saya akan menunjukkan transformasi data seperti dua kali hari itu kita menunjukkan data berarti kita klik get ya, tujuan sih kita buat dalam bulan pertama. Jadi datanya di sini, ID dan nomor menggunakan harga menjalan itu menggunakan tanggal pembelian seperti ini, harga mobil 15, harga mobil 30, harga mobil 9, dan juga di binary normalnya kita disini pilih N. Juga sampai tanggal pembelian. Di format ini juga kita menggunakan pagar satu untuk semuanya. Said you hated the ocean, but you're surfing now. I said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown up now. Couldn't ever imagine having doubts, but
review. Kita klik quick launch. Datanya yang keluar seperti ini. Baiklah, saya akan melanjutkan dari lanjutan teman saya. Awalnya di sini teman saya sudah membuat seleksi reviews. Di sini kita bisa mencari yang namanya kita bisa cari ya, terus klik dua kali. Apabila belum ada yang ini, kita bisa klik secara manual. Dengan cara kalian bisa ke select values, ini kalian bisa tarik garis dan select values ke bawah. Langsung pilih main output of ad. Lanjut kita bisa double click dari calculator. Di sini ada new field calculation filter. Di sini saya mengisi G. Calculationnya itu saya pilih day of month of date A. Lanjut di field A kita bisa klik ini. Di sini nanti ada 3 titik, kita pilih tanggal kemudian. Lanjut di sini nomor 2 kita pilih lanjut kita di sini kita pilih month of the date A. Di sini juga tanggal kemudian. Lalu kita okekan. Nah, setelah kita okekan, kita bisa mengarah ke kalkulator ini. Kita klik kanan, preview, lalu quick launch. Nah, di sini akan bertambah yang namanya di. Juga di sini saya ulang kembali menonton apa yang sudah tonton saya. Ini saya tarik review, ini saya tarikkan garisnya buat review lagi, terus dia kena sini kita download yang sama kemudian, terus kita klik OK, terus klik kanan, terus di sini kita tambah review. Terus di sini kita klik quick launch. Nah, ini langsungnya. Oke, di sini saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya. Oke, di sini di bagian search-nya kita cari close di bagian transform lalu klik 2 kali. Kemudian di sini kita hubungkan. Hotnya. Ini kita klik di bagian sini. Kita klik harga. Lalu di ascending-nya kita pilih yang ini. Jika sudah kita klik OK, kemudian klik kanan, review, quick launch, maka hasil preview datanya seperti ini. Sebelumnya itu preview harganya itu belum berurutan, tapi setelah kita lakukan short close, dia di sini diurutkan dari harga terendah sampai ke harga yang tertinggi. Oke, saya di sini akan melanjutkan transformasi data. Ini kita klik Lalu di sini kita buat namanya
sudah bertambah total dari volumenya. Nanti saya akan menjelaskan penjelasan selanjutnya dari video kami. Setelah kita klik agregasi, di sini kita buat database Java dengan menggunakan table output. Jika sudah kita klik dua kali, karena di sini kami sudah membuat koneksinya. Di sini nanti ada pilihan mobil koneksi dan menggunakan koneksi mobil dengan nama database ETL. Dan nama target kabelnya itu kabel latihan, di sini nanti kita bisa approve. Lalu di nama connection-nya kita klik table. Lalu di sini kita pilih untuk kabelnya kita gunakan kabel latihan. Setelah sudah kita klik OK. Lalu kemudian kita klik centang yang di bagian klik table-nya. Lalu kita klik OK. Setelah sudah klik kanan. Lalu pilih view, klik launch, maka nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Jika kita klik di bagian jalan, maka di sini akan ada di bagian loginnya itu di sini ada penjelasan bahwa transformation-nya sudah selesai. Jika sudah seperti ini, kemudian kita bisa cek di database kita yang sebelumnya sudah kita buat. Di sini kami menggunakan nama database-nya itu ETL dan nama tabelnya itu tabel latihan. Maka bisa kita lihat pada tabel latihan auto terinput ID mobil, nama mobil, garansi total rumah, lalu hari, bulan, dan total harganya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Shalom.